Oke teman-teman, balik lagi di channel Mamets Galeri Akustik. Di video kali ini saya mau nyervis gitar Yamaha F310. Nah, ini trouble-nya di sini. Tuh. Mana ya? Tuh. Set. Ini dia pakai senar 010 kayaknya sih. Kalau enggak ya 11 ini bawaannya kayaknya. Cuma dia udah ganti juga kayaknya 11. Dia tadi udah bilang sih, saya tanya, ini bawaannya bukan. Tadi udah gantian cuma seukuran senar bawaannya. Bawaannya kan biasanya kalau gitar-gitar ori mah 011 kan. Ya begini, ini bukan kesalahan gitar ori apa gitar custom ya. Cuma ya tergantung pemakaian juga enggak. Maksudnya ya ini ya jebol-jebol begini ya tinggal ini aja sih. Yang jelas ya nggak ori, nggak custom. Saya pernah nyervisin yang beginian juga sering gitu. Jadi nggak ada yang bisa disalahin juga, namanya gitar kan. Paling ini nanti karena nyembung gini kan nanti dibersihin bawahnya, ini bekas lemnya. Nanti di press lagi pakai lem gitu. Oke, langsung aja kita kerjain. Nah, biasanya ini kan kalau jebol begini kan ini depannya ini masih nyangkut, masih nempel gitu kan. Itu jangan langsung di gini atau di gini langsung di srok gitu. Itu biasanya nanti ngelotok ke sini-sini dia. Ke body-body sampingnya ini ngelotok semua gitu. Kurang rapi. Jadi pada kulit-kulit luarnya ini pada rontok. Nah, kalau saya sih ya enggak, ini sih ya mungkin cara orang kan beda-beda. Kalau cara saya sih saya pakaiin setrika. Jadi saya giniin biar lemnya panas, kan cair dia. Kalau udah agak mencair diginiin tuh gampang. Sama kayak ngelepas papan fret ini. Papan fret ini tinggal tempelin gini, entah kalau mau dilapis apa terserah. Kalau saya begini, set. Ya langsung udah panas diginiin, disekrap lagi, ntar disekrap lagi gitu. Rata-rata sih begitu gitu. Cuma kalau orang-orang kan mungkin ngangkalin gitarnya beda-beda. Dan kalau nggunain ini agak hati-hati, kalau kena body meleleh deh catnya. Kalau masih agak susah juga untuk ngindarin resiko, mendingan di gini opsinya, pakai cutter tapi jangan terlalu ditekan. Kalau tekan ntar jebol kan. Dia buat garis kulit luarnya aja, kulit luarnya biar nggak ngikut gitu. Pas tuh. Nah, ini biasanya kan kayak gini nih tuh. Bekas-bekas lem, ini harus bersih. Gak boleh ada yang kesisa, kalau kesisa jebol lagi nanti, soalnya kan lem ketemu lem nggak bakal nempel dia. Dan satu lagi, saya biasanya kan kalau ngelem-ngelem kayak naik patah, ini jebol, terus body-body jebol, itu kan pada nanya lem apa gitu kan.
kalau saya pakai lem beginian, lem Korea gitu, ya sebenarnya lem murah gitu kan. Cuma kan tergantung yang ini doang. Kalau pokoknya semua lem tuh kalau lawannya di press rapet itu dia pasti kuat, kecuali lem Ibon ya. Lem Ibon pun kalau emang cara makainya bisa nungguin agak kering baru di klem gini kuat gitu. Cuma kebanyakan kan kalau yang servis pengennya kuat cepet gitu ya, kayak lem ini kan 2 jam 3 jam kering kan gitu. Kayak ini juga kan, nah ini pada pakai lem yang ini loh, lem kalau ini mah Presto lah gitu kan. Nah saya juga tergantung bidang, kalau bidangnya seumpamanya agak cembung gini buat ngerapetin ngeklemnya gini kan harus tarikannya kan kuat, saya pakai ini untuk biar dia udah narik cepat kering gitu, nggak rubah dan kuat gitu. Kalau mau nyobain di rumah, cobain di lem pakai kayu di press. Presto juga saya punya tuh, sama ini di press kuatnya sama gitu. Lawannya yang penting nempel gitu, nempel rapet. Itu yang bikin nggak kuat kan kebanyakan nggak di press terus nggak terlalu nempel gitu kan, agak ada jarak dikit sama lem gitu. Ini lem di tengah, ini begini lepas lagi dia pasti, mau lem apapun itu biasanya gitu. Oke, langsung di amplas dulu aja deh. Ini saya skip dulu soalnya ngamplas ini tuh lama, kalau di videoin durasinya nanti bisa sejam-sejam, 2 jam nambal gini doang, bosen kan. Nah ini untuk bridge-nya sama bodinya udah kelar dibersihin, kayak gini hasilnya tuh. Nah, harus bersih. Nah setelah ini, sebelum ngepres sih saya biasanya saya kasih tetakan dulu bawahnya, takut ini kan bodinya agak tipis. Setelah itu tinggal dilem aja. Nah kalau lem ini bedanya, walaupun blewer-blewer nanti bisa dilap pakai kain. Nah kalau lem Korea itu harus benar-benar rapi maininnya, mainin kesininya gitu loh, nuangnya. Kalau nggak rapi dia melewer-melewer, nggak bisa dilap. Cuma menangnya kalau lem Korea itu keringnya cepat gitu. Kalau untuk ngejar kerjaan cepat gitu kan, kuatnya sama dan dia bisa cepat juga. Kalau ini kan minimal 6 jam. Bagusnya masih seharian. Nah ini dipres sekarang, mungkin besok siang baru bisa dilepas. Nah kalau lem ini banyak nggak apa-apa. Kalau lem Korea harus nggak terlalu banyak, tapi harus penuh gitu loh. Ketika di pencet gini nggak boleh keluar, kalau keluar udah nggak bisa dilap kalau lem Korea. Nah biar nggak jalan-jalan pakein kenipnya dulu gini, tapi nanti setelah dipres langsung buru-buru dicabut, kalau nggak nanti lengket ya. Beda sama lem Korea, kalau lem Korea nggak bisa dikasih begini, dia langsung nempel dia.
ya lem ini pun harus buru-buru dilap. Kalau nggak buru-buru dilap ya dia nggak nempel, cuma bekasnya kelihatan gitu. Kalau udah terlanjur agak lama, pakein air. Udah begini, tinggal ditunggu sehari, udah gitu selesai, tinggal pasang senar, setting, udah. Oke, ini setelah satu hari udah bisa dilepas. Ini kan ngelemnya kemarin sore. Nah, ini sekarang kita lepas. Hasilnya kayak gini tuh. Ini nanti tinggal di detailing doang nih, yang bekas pres-presan gini nanti diampas lagi, di oil lagi, pasang senar, langsung di set. Nah, untuk gitar udah jadi, udah kelar di setting-setting juga. Dan hasilnya kayak gini. Tuh, nggak kelihatan ya? Nah, tuh. Nempel dan kuat. Nah, ini udah tuning standar. Tuh. Orangnya minta full setting juga tuh, sama fretnya dibersihin, fretboardnya ganti senar. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat yang suka video ini, ditunggu like-nya di video ini. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe di channel saya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Makasih.